gimana caranya supaya motor kalian jadi nyala kayak gini ya. Pengen tahu caranya? Simak terus ya. Welcome to back channel, di channel gue Ramer Poskor. Kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian cara supaya motor lampu kalian itu jadi di bawahnya itu di kipasnya ada warna biru yang gitulah, pokoknya nyala gitu ya di lampu kipasnya. Gue bakalan kasih lihat ke kalian hasil dari si lampunya dan cara, sebenarnya bukan pemasangan sih, tapi lebih ke memberitahu ya, soalnya pemasangannya udah. Soalnya gue ribet sih kalau pemasangannya, jadi gue bakalan kasih liatnya sesudah pemasangan aja. Jadi caranya gimana? Kalian cek aja ntar ya. Oke guys, nah, kalian harus copot dulu si kipasnya. Si kipas ini harus dicopot dulu, bautnya semuanya. Pokoknya dicopotin dulu semuanya, bautnya. Setelah baut itu sudah dicopot, kalian dibongkar ini semuanya. Setelah dibongkar gini, kalian masukkan ini ya, si apa, lakban yang warnanya chrome, jadi supaya si cahayanya mantul. Tapi ini udah kotor ya, percuma pakai chrome juga. Yang pasti sih harus panjang yang kayak gini ya, si lampu stripnya nih. Nah ini lampu strip ini kalian beli di toko-toko aksesoris motor atau di toko online bisa ya. Harganya itu kalau di toko online itu sekitar 15.000 berapa meter gitu ya. Nah ini gua pasang di belakangnya ini nih. Nah ini kelihatan kan ya, kalau kurang kelihatan gua kasih cahaya. Nah ini ya, nah ini gua kasih lampu ke sini, gua kasih lampu strip yang barusan. Kalau nggak potong sih gua bakalan lanjutin ke sini ya, supaya si nyalanya itu sempurna. Tapi gua sampai sini nih, sampai tengah. Nah ini sampai sini nih, nah sampai sini nih, kelihatan kan ya. Bila sudah ini udah diambil ke sini ya, diambil ya, pokoknya dead stripnya ke sini, kalian tinggal tempelkan kelistrikannya ke dekat ini ya, dekat apa ini, dekat body sebelah, dekat ininya penyimpanan bensin atau dekat bagasi. Jadi ngambilnya gua ke lampu belakang ya, ke lampu belakang di sini tuh ada, pokoknya carilah, soalnya beda-beda tiap motor, nggak sama semua, beda-beda ya. Jadi bakalan beda-beda. Jadi kalian cari aja kelistrikan warnanya. Pokoknya yang nyalanya yang terus nyala ya. Enggak. Yang pokoknya yang terus nyala aja lah. Gitu aja. Jadi kalian harus punya lem bakar. Jadi lem bakar ntar kalian lem bawahnya ya, bawahnya lem. Gua ini kurang narep. Kalau bahasa Sundanya kurang narep. Kurang nempel, jadi gua bakalan coba pakai lem lagi ya. Pakai lem lagi supaya lebih nempel, guys. Ngomong gua lo, tapi ada bahasa Sundanya. Biar kayak YouTuber guys. Gua lo. Nah guys, sudah. Bila sudah, kalian tinggal pasang kembali ya. Jadi ini tuh kalau ada lagi, kalian tinggal pasang lagi, panjangin ke sini ya.
dipasangin lagi ke sini nih, di parat habisin ke sini, jadi supaya si nyalanya itu sempurna ya, warna lampunya sempurna. Oke okay guys, sekian, terima kasih, itu aja. Ntar gue bakalan kasih tahu lampu kolong juga, lampu kolong itu di bawah ya. Soalnya kemarin tuh si lampu kolongnya nggak bener nempelinnya, jadi ngegesrek ke bawah si apa aspal. Nah ini nih bekasnya ada ya, pokoknya inilah. Nah, kelihatan ntar lah, pokoknya dikasih tahu ke kalian. Oke okay guys, sekian, terima kasih. Gimana caranya supaya motor kalian jadi nyala kayak gini ya? Pengen tahu caranya? Simak terus ya videonya. Ini tuh gua pakai saringan. Saringannya supaya jadi nyala ya gini. Ini hasilnya ya guys. Ntar gua bakal ngasih lihat ke kalian caranya kayak gimana. Dan itu di dalamnya ada lampu, di sebelah sini ada lampu, dan gua bakal kasih tahu ini kipas yang nyala ini gimana caranya. Simak terus ya guys. Ini keadaan siang ya guys ya. Jadi gua nggak kelihatan sih kalau keadaan siang. Ini siang sih ya guys ya. Nah itu ya. Jadi siang nih guys, jadi nggak kelihatan ya. Oke guys, kita coba cek ya caranya kayak gimana.